مسابقة قطر الدولية الأولى للأمن السيبراني، وذلك بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية. المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المشاركين. Tiket laga semifinal Indonesia U23 versus Uzbekistan ludes dalam hitungan menit. Media Qatar sampai terheran-heran dengan supporter timnas Indonesia di Qatar. Warga Indonesia seperti yang memiliki Qatar. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Laga semifinal Piala Asia U23 2024 pertama akan mempertemukan antara timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar setelah mengalahkan tim tangguh Korea Selatan U23. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa tersebut berlanjut hingga babak adu penalti. Di babak reguler, skuad timnas Indonesia dan juga Korea Selatan U23 berbagi angka 2 sama hingga harus dilanjutkan lewat adu penalti. Dalam perpanjangan waktu dan juga adu penalti, timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan skor 11-10. Lalu dari pihak sang lawan timnas Indonesia yaitu timnas Uzbekistan U23, mereka melaju lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Ya, kedua tim ini akan berduel di semifinal Piala Asia U23. Untuk menentukan siapakah yang terkuat sekaligus lolos ke babak final Piala Asia 2024 Qatar. Namun kali ini yang menjadi perbincangan hangat di Qatar bukanlah soal timnas Indonesia pertama kali lolos ke babak semifinal, namun supporter timnas Indonesia atau ultras Garuda yang berada di Qatar. Ya, bisa terlihat di pertandingan timnas Indonesia sebelumnya, mulai dari penyisian grup hingga perempat final, supporter timnas Indonesia selalu memenuhi stadion dan memerahkan stadion kala skuad timnas Garuda U23 bermain. Hal itu tak pernah ditujukan oleh supporter negara manapun yang ikut serta dalam Piala Asia U23 2024 kali ini. Tentu saja ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi dukungan untuk timnas Indonesia U23. Kemudian media Qatar pun sampai menuliskan berita bahwasanya warga Indonesia seperti yang memiliki negara Qatar. Lantaran saking banyaknya supporter timnas Indonesia yang mendukung di Qatar. Bahkan dari penjualan tiket yang tersedia pun sudah ludes terjual untuk laga semifinal. Diketahui kurang lebih sekitar 12.000 supporter timnas Indonesia akan memadati Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Hal itu diperkuat oleh KBRI yang berada di Qatar bahwasanya mereka akan mengerahkan seluruh lapisan masyarakat yang berada di Qatar untuk mendukung timnas Indonesia di laga semifinal menghadapi Uzbekistan. Mereka supporter Indonesia seperti yang memiliki negara ini, tulis media Qatar. Mereka tak terbendung, mereka meriah, dan mereka selalu bersemangat untuk mendukung skuadnya. Bahkan belum pernah terjadi di pertandingan lainnya seperti di pertandingan saat Indonesia melakoni laga, tulis lagi media asal Qatar. Tentu saja dukungan untuk timnas Indonesia sangat penting di laga semifinal kali ini untuk mendongkrak mentalitas dan semangat juang para pemain demi memenangkan pertandingan untuk lolos ke babak semifinal. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian?